pinter ya, anak-anak kecil ya. Kalau itu papa, ini mama bukan. Kayaknya ya kalau lihat dari Zoe sama... Susah nih. Ini berdua nih mereka kembar ya. Ini orang tuanya mana ya? Adalah kalau orang tuanya justru... Mereka kok ngaku-ngaku artis jadi papanya. Tapi... Bisa-bisaan ya anak kecil. Gak mungkin kalau anak-anak lucu begini. Gak ya. Mungkin kalau orang tuanya juga gak lucu, gak cakep. Gak kita panggil aja langsung ya. Langsung saja coba. Mana nih Daddy and Maminya? Daddy, Mami, sini. Ya ampun. Kakak. Ada lagi bontotnya. Ya ampun, dibawa lagi bos. Apa kabar? Halo. Oh, rame banget. Astaga. Sini aku. Apa kabar? Silakan. Aku mau tanya, ini siapa? Jonathan Frizzy alias Ijong ya, kesini gak cuma sendiri. Ya. Sini. Sebentar ada yang tenggelam. Biarin aja. Aku bantuin ya. Oh iya. Jadi ini berdua memang kembar identik, gak identik justru ya. Enggak sih. Ya, gak identik. Yang ini bola, oke. Okay. Jun, kok kenapa? Si abang bilang gini, ini nunjuk ke aku, terus dia bilang gini, Hulk gitu ke aku. Hulk? Mungkin ibu mirip Hulk ya? Ya barangkali ya, tapi... Ya. Oh ya, ini kemarahan, soalnya kan Hulk kan. sabar. Tapi luar biasa sekali loh, kalian ya. Aku pikir tadi ini berdua nih bukan putra-putrinya iya, gitu. Iya, ternyata mereka ini artis-artis cilik sosmed ini anaknya Jonathan Frizzy, luar biasa banget. Begitu mudahnya sos... Sosial media itu bisa menjadi sebuah media untuk bisa membuat kita lebih dekat dengan mereka. Jadi coba dong kamu tolong perkenalkan kepada kita semua keluarga kamu yang... Hai. Ini yang kakak mana nih yang kembar? Yang kakak yang... Ini berdua kembar ya? Kembar. Kakak yang mana? Kakak yang cewek. Kakak Zoe? Iya, cuma beda 2 menit kok. Beda 2 menit, oke. Okay. Kakak sama abang. Kakak sama abang. Ini kembar, sekarang umurnya sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Oh oke. Okay. Terus muncul yang ini. Muncul. Yang ini sebenarnya nggak direncanakan, tapi bonus. Pernah kepikiran nggak sih sama kalian bahwa bisa punya segini ramainya anak-anak yang lucu-lucu? Kemarin dari siapa? Ijong atau kamu? Dari Dena. Dari kamu? Oh, dari keluarganya kembar Dena. Ya? Kembar. Emang rencananya punya anak berapa sih, Jong? Sini, sayang. Aku sih pengennya punya anak 2. Jadi kita tuh pertama kali kita nggak pernah ngerencanain bakal punya anak sekarang ini kan? Iya. Karena pada saat kita pertama kali married, Dena tuh susah banget untuk hamil. Telepon aku aja padahal kan. Hey, buat apa? Ya, aku mau nanya-nanya sih. Ngobrol, kasih tips nih. Iya,